Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Meila Trisnyawati, dalam acara IOC Ngayuk Yogyakarta, Sarasehan Perbincangan Seputar Jogja. Dalam 30 menit ke depan, kita akan membahas mengenai penanggulangan bencana banjir di Kota Yogyakarta. Saat ini, Kota Yogyakarta sendiri telah mengalami musim penghujan, di mana hampir setiap hari turun hujan. Dan hal tersebut mengakibatkan bencana banjir. Di samping saya sudah hadir dua narasumber, yaitu Bapak Ma'ruf dari Pusdalop Kota. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Dan Ibu Endang dari Forum Komunikasi Winongo Asri. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Ibu Endang ini kan merupakan Ketua dari Forum Komunikasi Winongo Asri. Sebenarnya Forum Komunikasi Winongo Asri itu apa sih, Bu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Ya, Forum Komunikasi Winongo Asri atau biasa disebut FKWA itu memang sudah lahir sejak tahun 2009 dan ini adalah sewindu kita sudah berjalan 8 tahun dengan visi bagaimana kemudian mewujudkan wilayah Sungai Winongo itu bersih, sehat dan produktif. Nah, beberapa hal yang kemudian menjadi misi kami, salah satunya adalah bagaimana melakukan upaya penataan kawasan untuk pencegahan bencana banjir, khususnya di Sungai Winongo. Nah, salah satu isu yang kemudian kalau di kota ini dalam upaya risiko pengurangan risiko bencana ini, ya kami menggunakan isu M3K, mundur munggah madep kali. Seperti itu kalau bicara soal FKWA-nya. Kita sendiri di FKWA ada hulu hilir, dari khusus untuk perkotaan kita ada 8 titik. Jadi kita ada ketua, ada struktur organisasinya dan bergerak untuk bagaimana upaya-upaya menjaga sungai ini, menjaga lingkungannya supaya juga terhindar dari banjir. Kota Jogja ini kan terkenal dengan kota yang aman dan nyaman gitu. Bahkan bukan merupakan kota yang rawan bencana banjir. Tapi kenapa kok saat ini justru Kota Yogyakarta itu sering banjir? Itu menurut Ibu dan Bapak bagaimana? Saya dulu atau Bapak dulu? Ibu dulu. Ibu dulu aja, nanti yang Bapak terakhir. Jadi kalau mengamati fenomena sekarang ini, kalau bicara sungai, dulu saya itu kan kebetulan juga tinggal di bantaran sungai. Kita mengenal dulu itu musim banjir itu bisa 5 tahunan, 10 tahunan. Report saya banjir terbesar sepanjang saya tinggal di bantaran sungai itu tahun 84. Itu kemudian itu sudah berapa puluh tahun yang lalu ya, 84 itu banjir dan itu terjadi di Winongo, Codé dan juga Gajah Wong gitu. Nah, kemudian tahun 2011 itu hampir menyerupai tahun 84. Padahal pada tahun 84 itu bisa dibilang pemukimannya tidak sepadat sekarang. Tahun 2011 itu terjadi banjir yang hampir menyerupai tahun 84. 2012 juga banjir, jadi itu siklusnya jadi setiap tahun. Kemudian kemarin 2015-2016 juga sama. Dan di 2016 itu juga kami catat bahwa ini bukan hujan yang lebat, karena durasi waktu itu kita pantau di atas, durasi hujan itu sedang. Cuman berjalan selama 4 jam, dari jam 1 sampai jam 4.30 itu, jam 7 kita sudah porak-poranda di kota dan juga di Bantul khususnya itu. Tapi yang di kota sendiri kita memang ada beberapa titik rawan banjir yang memang itu sudah setiap saat kita pantau. Dan yang miris memang ini hujan sedang 4 jam di wilayah sisi barat Kabupaten Sleman, tapi cukup mampu membuat kita yang di kota ini kalang kabut. Nah, ini yang menjadi persoalan kenapa? Apa sebabnya itu yang kemudian kita coba tersik, karena memang problemnya yang pertama ya penataan kawasan itu, pemukiman itu orang suka diplester rumahnya. Jadi tidak ada resapan di sana. Sehingga semua air itu mengalir, drainase semua masuk ke sungai. Sehingga sekarang ini nggak bisa dilihat bahwa banjir itu musiman itu udah nggak bisa. Banjir itu setiap tahun. Nah, ini yang harus diatasi bersama-sama, bagaimana kemudian kita bisa mengurangi bencana banjir ini. Ya, terima kasih. Masa 2 tahun. Tapi seperti itu yang terjadi. Ya, kalau berbicara masalah banjir ya, memang tadi Bu Endang sudah banyak sekali tentang sejarah masalah Winongo. Kebetulan saya juga
di bantaran Gajah Uwong, Bu. Jadi wilayah saya itu juga di ada punya satu sungai yang kalau menurut sejarah itu memang jarang sekali banjir karena kan tidak hulunya itu tidak dari Merapi langsung gitu. Kalau kalau seperti Winongo dan Cobde itu kan memang dari Merapi langsung. Jadi kalau di daerah Sleman itu hujan lebat, sudah pasti naik airnya gitu, Bu. Karena kalau di Gajah Uwong itu memang apa ya, bisa dikatakan juga banjir itu kalau sekarang ini lebih terkenal dengan hujan lokal, Pak. Dalam arti hujan lokal itu ketika di kota hujan, nah itu tetap akan terjadi banjir karena apa? Gorong-gorong. Jadi iya. Jadi di Jogja itu sekarang malah justru pelebaran gorong-gorong yang dibuangnya itu ke sungai. Jadi kalau misalnya kota hujan nih, durasi 2 jam saja, sudah pasti setiap 3 sungai itu naik semua. Jadi banjir itu bukan berarti bahwa seperti kalau di Jakarta ya, banjir terus meluap ke jalan. Kalau kita lebih ke luapan gitu sebenarnya, Bu. Bisa dikatakan luapan, iya, luapan air. Bukan banjir secara umum, tapi hanya banjir secara luapan gitu. Berarti hal tersebut itu banjir di Yogyakarta termasuk jenis apa? Kalau tadi Bapak sama Ibu bilang luapan itu masuk ke jenis apa itu? Mungkin masyarakat juga belum tahu. Kalau dari kita berbicara instansi ya, Mbak. Kalau dari instansi itu seperti itu masih dikatakan kejadian. Karena tidak apa ya, kalau esensi bencana itu kan bahwa satu ekonominya lumpuh, yang kedua secara sosial juga lumpuh, yang ketiga komunikasi pun juga lumpuh, itu kan bisa dikatakan bencana. Tapi kalau hanya sekedar luapan kan durasi. Paling 2 jam, 3 jam udah surut, udah bersih-bersih selesai. Kan gitu. Jadi memang kemarin juga sempat dengan apa ya, ada dari rekan dari luar negeri, kalau dia dari Perancis juga pernah ke Jogja, kebetulan di BPBD Kota Jogja, mereka juga studi banding terkait dengan kok bisa toh Jogja itu sekarang banjir. Ternyata tadi kaji oh ya hanya luapan, dan ternyata yang dikaji adalah sekarang tentang kok bisa seperti itu gitu kan. Ternyata faktor hujan itu juga parah, Pak. Dulu kalau hujan gitu kita bilang wah biyen udah tekek gitu, udah aman gitu kan. Tapi kalau sekarang kan dalam waktu tadi aja, tadi siang cuaca tuh sumuk, Pak. Saya di kantor tuh wah kok enggak enak gitu. Tiba-tiba jam sekitar jam 12 lebih 15 hujan deras sekali. Dan durasinya hampir 1 jam. Nah, itulah yang kadang menyebabkan oh ada luapan, kemudian air masuk ke gorong-gorong, dan di, misalnya di Sleman ini udah hujan, ada aliran yang dari gorong-gorong ke kota kan otomatis untuk air nabrak. Iya, nabrak dia kan nggak bisa masuk. Karena kalau air itu kan mesti sama tinggi ya. Ketika di bantaran naik, di permukaan juga ikut naik itu. Seperti itu. Memang cuaca ekstrim itu yang kemudian mendominasi itu. Kenapa kemudian tidak bisa diprediksi? Tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa tata ruang itu juga berpengaruh gitu. Jadi masyarakat kita seperti tadi saya katakan lebih suka kalau halaman rumahnya itu diplester, membiarkan air hujan itu langsung mengalir ke drainase, drainase langsung ke sungai itu. Nah, pada kalau kemarin kalau kita bicara 2 tahun yang lalu sempat Jogja dibilang Jogja asat, Jogja kelelep gitu ya. Ini ada perilaku masyarakat yang memang harusnya mulai menghormati, menghargai air hujan. Nah ini harusnya kan ditampung, resapkan, alirkan, pelihara. Jadi dulu kalau dulu kan warga itu punya tampungan-tampungan air ya. Sekarang kan nggak semua diplester, apalagi apa kalau kita bicara perkotaan ya semepet semua itu. Nah itu yang jadi persoalan tambahan. Jadi kalau di Jogja itu banjir itu sebetulnya relatif tadi sifatnya ya genangan dan sesaat, karena kebetulan kita itu punya kemiringan 30 derajat ya. Jadi cepet kalau luapannya kayak kemarin kasus 2016 yang di Winongan saja, kita itu jam 1 sampai jam setengah 5 itu hujan di sisi barat, naik semua jam 7 itu baru semuanya naik ke dapikan itu, tapi yang jam 8 jam 9 itu udah turun itu. Turun. Kita jam 2 itu saya masih jalan itu memantau semua sampai di wilayah Bantul itu, tapi kondisinya sudah mulai jadi cepat turunnya sih. Cuman ya itu tadi kita kedapikan sudah seperti itu. Penyebab lain selain dari tadi kan bilangnya rumah sering diplester itu, apakah membuang sampah sembarangan di sungai itu juga merupakan penyebab dari adanya banjir di Jogja?
Ya, itu menjadi salah satu ya. Sebetulnya karena kalau masalah sampah itu kan menutup saluran-saluran air saja gitu. Tapi ya itu tidak menjadi faktor utama Nggih, meskipun betul. sebenarnya karena gerakan gerakan untuk bank sampah, gerakan bersih sungai itu sering kita lakukan itu. Tetapi sekali lagi kalau kemudian tidak ada himbauan dari pemerintah untuk minimal satu rumah satu resapan, entah bentuknya biopori, syukur-syukur sumur resapan, itu akan sangat membantu sekali sebetulnya. Jadi justru saat ini yang harus kita lakukan adalah gerakan untuk membuat sumur resapan dan biopori untuk pengurangan risiko bencana, risiko banjir ya khususnya ya. Selain bahwa kalau bicara sungai ya kami konsepnya adalah isu strategisnya ya M3K, mundur munggah madep kali itu Nggih. untuk juga dalam rangka pengurangan risiko bencana. Supaya tidak masyarakat ini kita lo terus langsung rumah itu kan juga Bahaya. menghambat saluran air ya, Nggih. apa yang kita titik-titik bencana banjir itu kan jelas misalnya di Buntung itu langganan gitu kan, Langganan. di daerah mana itu yang Langgan Sari itu langganan ya Nggih, kan, belik, yang Bu. beli itu langganan itu terus yang mana Pandian RW 7 itu juga Nggih. langganan. Jadi kita tuh sudah tahu kok langganan banjir itu di situ. Nah, bagaimana kemudian upaya-upaya kita untuk mengurangi risiko bencana itu kemudian mengajak masyarakat untuk khususnya yang banjir ya untuk membuat gerakan. Kalau dulu pernah ada 1 juta biopori, nah ini kita coba dengan mungkin lebih besar lagi ya Nggih. resapan, sumur-sumur resapan itu yang harus dijadikan gerakan untuk pengurangan risiko bencana ini. Tadi kan udah dijelasin mengenai yang titik rawan-rawan banjir itu. Pastinya kan ada beberapa masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai gitu. Ada pernah nggak sih pemerintah itu menghimbau agar masyarakat itu pindah ke tempat yang lebih aman? Kan yang kita tahu bahwa banjir itu ini kan apa namanya? Kalau terjadi bisa kapan aja gitu. Kalau nah ini ya repot ini kalau sudah Nggih. urusan Urusan. memindah memindah itu memang repot. Jadi yang saat ini sedang kami upayakan tidak hanya di Binongo, Cudi maupun Bajawong, program Kotaku Kota Tanpa Gemuk itu Nggih. sebetulnya salah satu program untuk bagaimana melakukan penataan kawasan. Nah hanya memang kita tidak mengenal nama penggusuran. Jadi tidak ada penggusuran lah Jogja mau ada penggusuran. Karena saat ini pemerintah juga sedang, karena saya juga terlibat di dalamnya untuk Kota Jogja ini sudah krodit terkait dengan pemukiman. Jadi pemerintah mestinya memang sudah harus menyediakan rumah layak untuk mereka. Kita tidak kemudian menggusur tetapi menata dengan konsep M3K. Itu salah satu cara. Cara yang kedua ya pemerintah menyediakan rumah layak untuk mereka dalam bentuk rusun atau rusunawa itu kan salah satu cara. Atau yang kami ajukan juga rumah deret seperti kasus di Patangpuluan misalnya. Di Patangpuluan itu kan juga daerah bencana itu, karena itu kan air air itu jadi antara tanggul sama rumah itu tinggi tanggulnya, jadi kalau pas banjir ya jelas luapan sungai itu akan masuk. Nah 2015-2016 mereka terus-terusan seperti itu, kemudian mereka sepakat kami siap kok untuk melakukan gerakan M3K. Nah, kemudian kami usulkan untuk bisa nggak ini jadi rumah deret gitu. Itu salah satu cara yang kita juga ajukan ke pemerintah untuk pengurangan risiko bencana. Jadi di Bajira itu juga bahkan masyarakat secara swadaya melakukan itu sendiri, mau ngepras rumahnya 3 meter untuk jalan gitu, untuk kemudian dia menghindari risiko apa banjir itu sendiri. Itu paling tidak kalau sungainya dihadapi itu kalau ada kenaikan air itu mereka tahu, jadi pada level berapa 200-300 mereka sudah siap-siap untuk keluar kayak gitu. Itu sudah kalau yang ini ya yang masyarakat bantaran itu sudah mulai istilahnya bukan pengelolaan. Jadi bencana itu perlu dikelola Pola, gitu. iya. Bukan kemudian menghindari, tetapi ya kita itu mau tidak mau bersahabat dengan alam. Kita itu sebajut manggone pinggir kali, tetapi bagaimana kemudian kita juga bisa bersahabat dengan mereka. Ini airnya mau lewat ya kita minggir dulu gitu. Ya kan kalau pengelolaan kan gitu. Bagaimana kemudian kita bersahabat dengan itu. Nah, itu pola-pola itu yang kita kembangkan. Jadi kalau menggusur enggak lah, enggak digusur. Tapi kalau pemerintah kemudian sudah siap dengan rumah layak buat mereka, ya tentu pindah sajalah yang tentu yang tinggal di bantaran-bantaran yang jelas itu sebetulnya ruasnya sungai diambil oleh mereka. Ini yang memang harus dipindah. Biasanya kan masyarakat itu kan membuang sampah di
sungai gitu ya. Itu untuk mengubah pemikirannya itu bagaimana sih Bu, biar mereka itu tidak membuang sampah di sungai lagi, dan apa itu kayak menyadarkan bahwa nanti kalau membuang sampah di sungai itu berakibatkan banjir gitu kan. Kalau kita polanya kemudian bagaimana melihat sampah itu adalah berkah. Sampah itu bukan tempatnya di sungai, tapi sampah itu kalau diolah jadi duit. Nah ini yang kemudian kita coba sosialisasikan. Nah makanya gerakan membangun bank sampah, kemudian juga ini kan kalau kita kelola sampah itu tidak harus cemplung di sungai, itu kan sebetulnya juga memberi berkah buat yang ngelola gitu, buat masyarakat itu sendiri, karena kan organik itu adalah jadi kompos, yang sampah-sampah non organik ya bisa jadi kerajinan ataupun kemudian kalau mau dijual kiloan aja udah jadi duit. Ya, nah apa. Ini yang sebetulnya kita gerakkan. Jadi hampir sebenarnya sejak tahun 2008 itu gerakan bank sampah itu sudah terus berjalan. Ya. Hanya memang ada yang semangatnya agak turun. Nah ini yang kita terus harus jaga untuk terus sosialisasikan. Bukan kemudian melarang tanpa solusi, tapi daripada buang di sungai berakibat banjir, mending sampahnya dikelola. Jadi kita kasih solusi. Nah ini yang kemudian juga kita mendorong di LH juga mau menampung hasil karya-karya ini, hasil pengolahan kompos ini. Kalau sudah selesai dibuat tanaman di sepanjang kampung ya, sisanya ini kemana? Buangnya masuk dibuang ke sungai. Ini pemerintah waktu itu bersedia sebetulnya, tapi saya nggak tahu sekarang ini posisinya seperti apa, karena memang ya itu tadi naik turun. Namanya mengelola sampah tuh pas lagi mood-moodnya itu gerakannya bagus sekali, sekarang nggak turun. Nah ini harus didorong lagi untuk ya ayo gerakan untuk pengelolaan sampah dengan 3R itu harus terus dilakukan. Tidak hanya untuk pengurangan risiko bencana banjir, tapi juga untuk membangun kota yang sehat, itu yang juga harus ditanamkan ke mereka. Kalau dari Pusdalop sendiri gitu, ini kan musim-musim liburan gitu ya Pak, banyak wisatawan yang datang ke Jogja, tapi mereka sudah mengetahui gitu dari berita-berita kalau Jogja ini sering banjir gitu. Itu bagaimana Pusdalop ini bekerja sama dengan bagian bidang pariwisata untuk apa menjelaskan gitu kalau kalian berwisata di Jogja ini nyaman gitu, nggak usah takut kalau ada banjir gitu. Itu bagaimana? Wah, ini pertanyaannya sebenarnya sangat sulit sekali dijawab gitu. Karena gimana ya Pak, itu kan tidak apa ya, kalau kita berbicara masalah banjir ataupun masalah air dan masalah hujan itu kan memang tidak bisa diprediksi gitu kan. Jadi kalau misalnya kita cuman biasanya hanya bekerja sama juga dengan BMKG. Jadi BMKG yang menyurati dari pihak pariwisata bahwa oh ini loh tanggal-tanggal sekian yang akan ada cuaca ekstrim, oh tanggal-tanggal sekian yang jadi, itulah yang diinformasikan gitu. Kita hanya sebagai apa ya, perantara BMKG-nya ke dinas pariwisata gitu. Kalau kita yang bergerak sendiri ya malah justru takutnya kita kok malah mendahului gitu kan, padahal itu memang hanya dinas pariwisata gitu. Bahkan kita kalau di dinas pasar pun, di dinas pasar itu kita juga apa ya, memberikan mereka tentang risiko pengurangan bencana juga, bagaimana kalau ada angin dan pas posisi angin kencang, hujan lebat, kemudian pas kondisi liburan dan pasar Bengarjo penuh ini dengan wisatawan, apa yang harus dilakukan. Nah, itu kita juga satu ke dinasnya, yang kedua ke pedagangnya gitu. Jadi tetap memberikan himbauannya ke sana dulu, karena kalau ke wisatawan kan kita juga nggak tahu ya Bu, karena apa ya, bisa dikatakan mahasiswa baru itu juga wisatawan loh Mbak. Nah kan gitu, ibaratnya kan seperti itu. Jadi kita mau ngasih tahu apa, mereka juga sudah datang ke Jogja, kemudian juga istilahnya domisili juga di Jogja sementara waktu untuk mengejar ilmu, ya kan kita juga kadang juga kita juga bekerja sama dengan universitas ataupun sekolah. Kalau di provinsi mereka punya program sekolah apa siaga bencana SSB. Jadi mereka yang nanti apa ya istilahnya mengikut sertakan kita baik dari kota maupun kabupaten untuk juga menjelaskan kepada sekolah-sekolah itu terkait dengan misalnya ada yang sekolah pinggir kali, oh nek banjir seperti apa, gempa seperti apa, kemudian juga sudah masuk ke Destana ataupun Katana itu, kalau di kota kan ada kelurahan tangguh bencana. Nah, kelurahan itu yang mengundang biasanya.
Oh, ini ada program dari provinsi, Kelurahan Tangguh Bencana. Silakan monggo dari kelurahan. Nah, kelurahan itu akan mengundang dari misalnya dari PKK, kemudian dari anak-anak Karang Taruna, kemudian dari lingkungan-lingkungan instansi maupun perusahaan-perusahaan swasta yang ada di sana bisa diundang. Jadi mereka juga akan, oh gini toh, harus seperti ini toh. Bahkan kalau yang terakhir itu di 2014 kalau tidak salah di Kampung Purbayan di atau Kelurahan Purbayan di tempat saya di Kota Gede itu bahkan melibatkan karena kan di sana ada SMP Muhammadiyah 7. Ya. Nah, justru malah anak-anaknya juga dijak gitu loh. Oh, kalau gempa tuh harus gini, tadi sekolah seperti ini. Kemudian di sana juga ada sebuah apa namanya perumahan yang banyak pendatang di sana juga dikasih informasi. Tapi kalau untuk turisnya kadang kita nggak sampai ke sana. Berarti belum sampai ke sana ini. Berarti hanya lokal saja itu ya Pak? Iya. Tapi sebetulnya informasi BMKG itu sangat membantu sekali. Ya. Dan sekarang melalui WhatsApp kita ya. Itu semua masyarakat itu sudah mulai memahami. Oh kalau biru kayak gini, kalau biru gelap itu ya. Sekarang ya, sudah mulai ya. Familiar dengan itu dan itu kan via WA ya. Iya. Menyebar semua masyarakat itu sudah mulai memahami cuaca dengan itu informasi dari BMKG sehingga oh nanti jam 12 akan ada hujan perkiraan ya perkiraan jam sekian akan ada hujan hujan lebat mereka sudah mulai siaga dengan itu dan itu lumayan cukup membantu ya, betul. Untuk informasi BMKG. Apalagi yang pakai Twitter sama Instagram Pak nah, itu lebih ini lebih lagi karena ya, iya karena BMKG sekarang baru gencar-gencarnya lewat sosial media bukan lagi biasanya datang ke instansi memberikan harus informasi mencari, iya mereka langsung upload sekali upload jadi gempa pun sepersekian langsung, detik langsung muncul langsung, biasanya cepat gitu. Nah, itu cukup membantu sebenarnya. Dari banjir itu kan pasti timbul dampaknya itu dampak dari banjir di Jogja itu apa gitu buat bagi masyarakat itu kalau di Jogja itu karena tadi sudah disampaikan Pak Maruf bahwa tidak se ekstrim iya, disebut bencana iya. Itu ya artinya kalang kabut ya sekalipun kita sudah berkali-kali melakukan pelatihan kalau pas kejadian itu pasti panik iba panik langsung panik orang yang sudah dikasih pelatihan PRB aja berkali-kali tetap aja kejadian pasti agak gagap gitu kan. Kalau sejauh ini ya misalnya kasus 2011 sampai sekarang itu tidak begitu ya artinya yeah. Dampak itu ya ada tetapi kalau ada satu rumah yang hanyut kemarin misalnya yeah. Kasus 2016 yeah. Yang di Sidomulyo itu iya yeah. Dua lah itu, dua lah itu kan sudah diingatkan bahwa tidak boleh tinggal di situ. Betul. Itu berkali-kali sudah kita ingatkan Pak Lurah sampai RT RW sudah mengingatkannya ya lah ya sudah ya minta alam mau ya kita mau apa gitu tapi ya, kan betul. Pada saat itu kan yang besar gitu ya. Melihat dia lihat rumahnya ke bawah iya ke bawah arus ya itu tetap kita tolong artinya tetap kita perhatikan masyarakat untuk ketika terjadi bencana tetapi dampak kemudian sampai pada dampak sosial secara besar saya rasa tidak. Dan masyarakat mulai bersahabat dengan bencana itu sendiri gitu mulai kayak misalnya Langan Sari yang setiap tahun itu genangan okay. Itu pasti, pasti. Itu. Buntung itu pasti, Andian itu pasti, itu titik-titik itu di kami itu sudah sampai membuat peta yeah. Kita itu sudah punya petanya kok Indromulya itu pasti banjir, bener itu pasti luapan yeah. Itu ada 1, 2, 3, Suman itu sudah kita sudah punya pasti peta ini, Bu. Jadi warga juga sudah mulai apa bersahabat dengan itu jadi ya tadi sekali lagi bukan kemudian ini sungai airnya mau lewat kita menyingkir dulu naik dulu itu tapi secara besaran nggak berpengaruh terhadap kondisi sosial semua berjalan normal gitu ya. Cepet lah kalau misalnya recovery ya nggak perlu berhari-hari iya paling paling lama satu minggu itu ya, karena iya kalau yang tadi Bu Endang ngendika bahwa kalau di Sidomulyo yang dua rumah hanyut itu kan kebetulan saya yang mendata sana Bu saya itu iya kok Ming di data bantuannya kapan nih padahal ketika kita berbicara masalah itu kan ya, maksudnya warga kan harus mandiri dulu yeah. Gitu kan ketika masalah berbicara masalah dampak karena lumpur itu hampir setengah meter loh Mbak yeah. Itu yeah. Hanya lumpur tok lumpur aja itu udah setengah meter jadi kalau dikatakan dampaknya yang seperti di Jakarta bagi kami ya mungkin cuman kalau misalnya ini ibaratnya ya Jumat banjir, ya. Sabtu Minggu Senin udah normal, Pak. Pasti normal. Iya. Masyarakat juga langsung soalnya ke
gotong royongnya cukup kuat. Iya. Dan misalnya kita diminta dari BPBD ya, diminta ya untuk peralatan ya, kita langsung dorong, Mbak. Sekop dan lain sebagainya. Di kasus Sidomulyo kan kayak gitu, malam, siang kita data dulu, apa pagi kita data, siang kita drop. Langsung, dan warga itu sudah kerja bakti sendiri. Jadi mungkin ya kalau saya berbicara dampak itu yang paling krusial ada mungkin di ekonominya, karena kan misalnya sing yang jualan di pasar ya, 2 hari libur. Jadi libur kan gitu, mungkin hanya itu saja, tapi kalau untuk dampak yang besar nggak ada ya, paling ya sehari 2 hari gitu libur ya, libur untuk berdagang, tidak ada pemasukan, tapi itu kan masih bisa survive ya. Pernah nggak sih masyarakat itu menyalahkan pemerintah gitu, padahal pemerintah sendiri udah bekerja menangani bencana apa bencana secepat mungkin gitu loh. Nah itu saya yang jawab. Kalau itu sering, Mbak, sering sekali. Bahkan kita kan juga di bantaran sungai itu, 3 sungai yang ada di Yogyakarta kan, kita juga punya EWS atau Early Warning System yang memang kita pasang. Ya memang kalau ada, kalau di Winongo kan tadi ada, kita sempat ngobrol off air tadi kan, ada namanya Pak Joko Winongo. Nah beliau itu memang yang ujung di kota ya, itu paling ujung. Jadi kalau misalnya beliau sudah ini di 130 yang di bawah mau hati-hati, nah kita baru menyalakan EWS, karena EWS kita nggak otomatis, kita yang harus menyalakan itu. Kadang juga ada yang komplain dari masyarakat itu, kok EWS-nya nggak dinyalakan gitu kan, padahal kita sudah berulang kali melalui EWS. Kadang juga setelah dicek ternyata ada yang, bahkan warga sendiri pun yang kita titipi EWS itu tidak mau merawat gitu loh. Jadi bahkan misalnya nih boknya hilang gitu kan, mereka ya coba lah, itu urusanku, urusan pemerintah lah. Padahal kita ya setiap hari itu ya ngecek bunyi enggak seperti itu. Kalau menyalakan selalu, Mbak, pasti di pihak apa ya pemerintah dikira tidak mau membantu, padahal ya kita kan pengennya itu kan ya ayo, tapi kan kalau masyarakat sendiri tidak, istilahnya tidak, Pak penggunaku butuh mie instan ki gitu, seperti itu ya, kita enggak mungkin kan terus bawa mie instan 1 truk gitu kan, ini kasih satu itu kan nggak mungkin. Yeah. Bahkan kan ada yang di sini 1 RW misalnya, ada yang 1 RT-nya itu terdampak dan 1 RW-nya enggak. Yeah. Tapi mereka ada bantuan datang, yang enggak ini juga tetap minta itu loh. Jadi kadang juga dilema juga nih, Bu, karena seperti itu mesti ada, Mbak, mesti ada, walaupun 1-2 orang itu mesti ada kalau komplain seperti itu. Tips trik untuk masyarakat sendiri ketika sebelum ada bencana, sesudah maupun setelah itu apa? Mungkin kan untuk membagi kepada masyarakat agar mereka itu waspada gitu loh, Pak. Ya, kalau di kita, sosialisasi kita ke masyarakat sekali lagi bahwa harus disadari ketika tinggal di bantaran sungai ya, banjir itu menjadi sahabat. Air itu kan sahabat, jadi bagaimana mengelola bencana itu sendiri. Artinya bencana itu tidak harus dihindari. Kalau kita setiap hari kita tuh tinggalnya di situ. Yeah. Banjir itu pasti akan datang. Yeah. Hanya kemudian bagaimana kita mampu mengelola. Syukur alhamdulillah yang di Sidomulyo misalnya 17 Agustus itu mereka maknai dengan mereka kesadaran ya. Ini kan berkat kesadaran mereka karena setiap tahun banjir, akhirnya mereka mau merelakan dapurnya untuk dipotong, dikepras untuk itu sepadan, untuk jalan. Nah itu kan upaya mereka sendiri, itu tidak diganti loh. Mereka dengan kesadaran sendiri dibongkar dapurnya, kemudian ada 11 rumah itu sepanjang di Sidomulyo itu yang itu kemudian mereka relakan. Tujuannya untuk apa ya? Untuk pengurangan risiko bencana. Jadi ini sebenarnya sudah relatif apa kesadaran itu muncul gitu. Artinya masyarakat mulai menyadari bahwa di wilayah itu adalah langganan banjir dan bagaimana bersahabat dengan banjir itu, mengelola bencana itu dengan baik, dengan kemudian juga mereka mau menata lingkungannya supaya dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Betul. Yang kita lakukan seperti itu, dan alhamdulillah sih tidak hanya di Winongo, di Gajahwong, di saya nggak tahu yang di Cordi itu masih, kalau Cordi sebenarnya sudah relatif ya sejalan ya, seperti Jogoyudan itu juga sudah mulai besar, bisa. Ambulans sudah bisa masuk. Bisa masuk karena kita pakai M3K itu kan mundurnya 3 meter minimal ambulans mergung gitu. Itu juga salah satu yang sekarang alhamdulillah sudah mulai terus bergerak. Ini pelan-pelan tapi pasti
warga mulai mundur untuk pengurangan risiko bencana. Dan kalau dari kami yang di pemerintah yang jelas adalah ketika ada musrenbang, kalau di Kota Yogyakarta itu ada namanya musyawarah perencanaan pembangunan. Ya. Nah, itu juga mohon untuk diperhatikan masalah tentang kebencanaan, karena kadang apa namanya masyarakat itu hanya anggonku butuh cermin cembung apa aman kok duentuk. Nah, itu kan juga tidak terlalu apa ya, tidak terlalu penting sebenarnya. Saya bukan tidak mengatakan jangan dulu, tapi usahakan dulu yang lebih ke bencananya. Mungkin itu aja. Ini pertanyaan terakhir, saran untuk warga Yogyakarta itu apa? Ya, dengan cuaca ekstrim ini ya kita mesti harus selalu waspada, terutama bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, untuk kemudian menjadikan alam ini sebagai sahabat dan mampu mengelola apa risiko bencana ini. Jadi bukan kemudian kita itu melawan alam ya, tetapi bagaimana kita mampu bersahabat dengan alam itu sehingga pada saatnya ketika mereka sedang air melimpah ya kita minggir dulu lah gitu ya. Itu yang kita harapkan, dan gerakan N3K untuk kemudian masyarakat mau mundur munggah ngadep kali itu juga salah satu yang kami harapkan untuk bisa dilakukan, dilaksanakan. Dan juga yang paling penting adalah mari kita bangun gerakan untuk membuat resapan, sumur resapan biopori, dan ini akan mengurangi air yang terbuang ke sungai. Jadi harapannya satu rumah satu sumur lah ya, 100 meter sebetulnya, awasannya 100 meter persegi itu mestinya ada satu sumur resapan. Itu sih. Kalau saya yang terakhir, mungkin kalau ada masalah kegawat daruratan langsung call center kami aja. Kalau seperti itu di 0811-2828-911. Saya ulangi ya, di 0811-2828-911. Ininya itu aja. Jadi ketika melihat kedaruratan tentang alam maupun medis, langsung telepon kami aja. Terima kasih Bu Endang dan Bapak Ma'ruf telah berkenan hadir dalam acara kali ini. Saya Mela Trisnyawati, salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.